Unit Lalu Lintas Polsek Jatiasi bersama TNI dan Dishub melaksanakan kegiatan tematik pembagian masker dan himbauan protokol kesehatan COVID-19. Operasi ini dipimpin oleh Kanit Lantas AKP Ani Widayati dan mengambil tempat di pertigaan Pasar Rebo, Jatiasi, Kota Bekasi. Pada kegiatan tersebut, personel gabungan masih mendapati warga masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Bagi warga yang tidak taat, personel memberikan himbauan dengan humanis, berharap warga sadar akan bahaya virus COVID-19. Selain mengatur arus lalu lintas, kepolisian juga memberikan masker bagi pengendara roda 2 dan pejalan kaki yang tidak menggunakan masker, ataupun memberikan masker untuk mereka yang sudah menggunakan masker tapi tidak layak pakai. Dari Bekasi, Bail melaporkan.